Shalom, selamat pagi semua. Selamat datang ke segmen Rhapsody Reality bersama kami, TNI Malaysia. Jom kita mulakan hari kita dengan mendengar perkongsian firman dari Pastor Chris yang bertajuk Milikilah Budaya Berdoa Secara Peribadi. Milikilah budaya berdoa secara peribadi. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kami dari Yeremia 29 ayat 12 yang berkata, Maka kamu akan memanggilku, dan kamu akan datang kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan. Tuhan menyuruh kita berdoa karena Dia telah merancang untuk menjawab. Amin. Itulah yang Dia beritahu kepada kita dalam ayat Injil di atas. Oleh itu, ianya penting untuk kamu mempunyai rancangan untuk berdoa. Jika kamu tidak memiliki rancangan untuk berdoa, maka kemungkinan besar kamu tidak akan berdoa. Terdapat banyak aktiviti yang boleh mengisi masa kamu dan mencegah kamu daripada berdoa. Kamu harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mempunyai disiplin dan budaya berdoa. Kamu boleh menetapkan sistem pengarah kamu atau sistem alam untuk memberikan kamu peringatan. Jangan sesekali menjadi terlalu sibuk sehingga tidak ada masa untuk berdoa. Doa bukan hanya apabila kamu menginginkan sesuatu dari Tuhan. Tidak. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan di mana kamu bercakap kepadanya dan dengannya, serta kamu boleh memberi perhatian kepadanya melalui rohmu untuk mendengar apa yang Dia ingin katakan kepada kamu. Haleluya. Setiap umat Kristen patut memiliki masa sedemikian. Sekiranya kamu menghadapi cabaran untuk melakukan hal ini secara konsisten, kamu boleh meminta Tuhan untuk membimbing kamu dalam merancang jadual doa pribadi kamu. Jangan mengabaikannya. Ada juga masanya untuk berdoa secara berkumpulan, di mana kamu menyertai program dan pelayanan berdoa, mungkin di gereja atau di sel kumpulan kamu. Namun, hal tersebut adalah berbeza daripada jadual masa doa pribadi kamu. Haleluya. Seseorang mungkin berkata, saya berdoa seminggu sekali, bukan setiap hari. Tidak, ianya tidak cukup baik. Milikilah jadual untuk berdoa setiap hari, kerana ia membantu kamu untuk mempunyai kesedaran rohani setiap hari. Haleluya. Kemudian, kamu mungkin tertanya-tanya, berapa lama saya harus berdoa? Tidak ada sesiapa yang boleh menentukan berapa lama kamu harus berdoa. Tetapi kamu akan tahu sama ada kamu sudah berdoa dengan cukup atau tidak, kerana ia merupakan sebuah hubungan di antara kamu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jika kamu fikir kamu tidak berdoa dengan cukup, maka tambahkanlah masa. Haleluya. Yang sebenarnya, semakin banyak kamu meluangkan masa untuk berdoa, semakin banyak manfaatnya untuk kamu. Kerana selain dari hakikat bahwa kamu boleh berbicara dengan Tuhan, roh kamu juga boleh dibina. Haleluya. Malah bukan itu sahaja, roh kamu juga akan menerima ajaran. Puji Tuhan. Tidak ada sesiapa yang dapat mendidik kamu seperti Roh Kudus. Dalam suasana berdoa, Dia mengajar kamu. Dia membawa maklumat yang memberi pencerahan dan bimbingan kepada kamu.
Maha Mulia Tuhan. Saudara-saudari semua, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku bersyukur karena diberi peluang untuk bersekutu denganmu secara berterusan melalui doa. Aku mempunyai disiplin untuk berdoa, dan bahkan sekarang aku berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa orang di seluruh dunia, agar hati mereka terbuka untuk menerima Injil Kristus dan diselamatkan. Dan juga aku berdoa untuk para umat Kristen yang mengalami kesakitan di tubuh mereka, supaya rahmat-Mu yang besar ditujukan kepada mereka untuk penyembuhan, pemulihan, dan menjadi sehat. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Untuk pembelajaran yang selanjutnya dan untuk memahami perkongsian kami pada hari ini, saya cadangkan anda semua mempelajari Injil-Injil yang berikut. Lukas 18 ayat 1, Yudas 1 ayat 20, dan Efesus 6 ayat 18. Haleluya! Jadi saudara-saudari, doa bukan hanya apabila kamu menginginkan sesuatu dari Tuhan ya. Yang paling istimewanya adalah doa membolehkan kamu bercakap dengan Tuhan secara persendirian. Hanya kamu dan Tuhan. Haleluya! Selain daripada ini, roh kamu juga akan diberi ajaran dan bimbingan ketika kamu berdoa. Oleh itu, jangan abaikan doa dalam hidupmu. Amalkannya setiap hari dan setiap masa, tidak kira di mana-mana kamu berada. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati hari anda. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.